Sementara itu, pertemuan antara polis di Raja Malaysia PDRM FA dengan Negeri Sembilan FA di Stadium Selayang berakhir dengan keputusan seri satu sama. Seawal permainan, Negeri Sembilan sudah mula memberi tekanan kepada The Corps, tetapi sayang, percubaan Almir Neto sedikit tersasar ke kanan gawang pada minit ke-14. Akhirnya, Hobing Jang Hobing membuka tirai jaringan melalui sepakan percuma cantik Sansuke Nakatake pada minit ke-43. Tidak lama selepas itu, The Corps menyamakan kedudukan satu sama apabila diadakan sepakan penalti dan pemain import Korea Selatan Lee Chang Hoon menyempurnakannya di masa kecederaan babak pertama. Di babak kedua, The Corps dan The Junks mengubah percaturan tetapi masih gagal untuk menambah jaringan. Perlawanan sedikit tegang apabila pemain The Junks melakukan kekasaran ke atas pemain The Corps. Selepas keadaan kembali tenang, The Junks cuba memberi tekanan kepada The Corps, namun benteng terakhir Wilford Anak Jabun pantas menyelamatkan keadaan. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat perlawanan untuk The Corps dan The Junks berkongsi satu mata.